Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto memimpin langsung upacara memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2018 di halaman kantor Gubernur Jambi Tlanaipura. Hadir dalam upacara tersebut, Kabid P2M BNN Provinsi Jambi, Polda Jambi, dan para undangan lainnya. Dalam upacara memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini, juga BNN Provinsi Jambi melaksanakan tes urin terhadap SKPD di ruang lingkup kantor Gubernur Jambi, dan dilanjutkan dengan donor darah. Sekretaris Daerah Jambi mengatakan, Provinsi Jambi termasuk dalam peringkat keempat pengguna narkoba di Indonesia. Sekretaris Daerah juga menghimbau kepada masyarakat dan kalangan anak muda untuk stop menggunakan narkotika. Narkoba, obat-obatan terlarang. Targetnya untuk mengurangi ranking kita, ini kita sudah masuk ranking 4 secara nasional. Ini kan luar biasa. Luar biasa, kita sudah berupaya, sudah mensosialisasikan. Ini dinas sosial itu pada saat saya dulu masih kepala dinas, sudah sampai ke sekolah-sekolah, sudah sampai ke beberapa tingkat 2. Dari Jambi, Nurani Ulansari, Tribrata TV. Salam, Tribrata.